Billahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Subhanalladzi sahara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Di jabatan subhanahu wa ta'ala, semoga dalam perjalanan kita dikasih keselamatan dan juga kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Baik, sebelumnya yang saya hormati kepala sekolah SMP Raden Fatih Gemanggu atau yang mewakili, dan yang saya hormati pula Bapak Guru pendamping, dan yang saya cintai adik-adik dari SMP Raden Fatih Timangku, mana suaranya? Ya, semangat ya. Ya, kita di bis berapa? Bis 3 anaknya cantik-cantik ya. Cakep-cakep. Apalagi sudah mandi. Sudah mandi? Hidungnya masih ada itu. Oke. Mau perkenalan dulu enggak? Mau ya? Oke, perkenalan. Perkenalkan, adik-adik bisa panggil kakak, ibu, Kak Rozi ya? Ya. Kak Rozi boleh, Kak Jikin boleh. Kak Jikin ya. Oke. Kakak di sini ya. Kakak di sini sebagai tour leader atau TL ya dari Biro Perjalanan Wisata Jafatur Majenang, yaitu yang beralamatan di Jalan Raya Pahonjian kilometer 04 Majenang. Itu kantornya ada di sana. Oke. Biro Perjalanan Wisata Jafatur, kami bekerja sama dengan PO Bus Kupu-Kupu Ayu. Gimana busnya, enak enggak? Enak. Siapa dimakan enak. Nyaman enggak? Oke, kita perlu kenalan juga ya sama Pak Drivernya. Namanya Pak Abdul ya. Ini Pak Drivernya ya. Ada namanya Pak Abdul? Ada. Ini asistennya, nama panggilannya Gondrong. Kenapa Gondrong? Itu katanya dulunya Gondrong ya, tapi sekarang sudah ganteng dicukur. Ya silakan adik-adik, nanti bisa kalau mau buka bagasi bisa minta tolong sama Pak Gondrong. Ya, bila semangat Pak Drivernya, semuanya kita sapa dulu ya. Pak Drivernya siapa? Tadi namanya siapa? Kakak itu sampai tiga semuanya. Halo Pak Abdul ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kakak di sini akan menginformasikan yaitu fasilitas yang ada di bus Kupu-Kupu Ayu. Ini di antaranya yaitu ada sandaran kursi. Ini ada sandaran kursi ya. Ini bisa diatur senyaman mungkin. Silakan adik-adik bisa ada tuas atau tombol ini di bawah. Tombol silakan bisa ditepeng tombolnya atau yang di sampingnya ada tuasnya ditarik. Itu bisa didorong sandarannya ke belakang. Ya, silakan bisa diatur senyaman mungkin ya. Ya, sok dijajal, dicobaan. Tapi KHD-nya ulah satu penting. Nanti kena temennya. Oke, selanjutnya di sini ada juga ada AC. Tahu AC singkatan dari apa? Air conditioner. Nih, ini di atas kepala adik-adik ada lubang AC. Ada lubang AC ya. Silakan kalau kegerahan bisa dibuka, kalau dingin bisa ditutup ya. Bisa, silakan bisa dibuka dan ditutup kembali. Selanjutnya ada juga tong sampah. Nah, disediakan ada tong sampah. Silakan adik-adik kalau habis makan bawa jajanan dari rumahnya, jangan lupa buang sampah pada buang mantan pada nah, okay. Ya, jangan mantan aja, sampah juga harus dibuang ke tong sampah. Kita harus menjaga kebersihan biar nyaman, biar nggak bau. Oke, selanjutnya ada juga fasilitas yaitu ada tempat charger HP ya. Ada di atas.
di atas ada lubang chargeran. Silakan adik-adik bisa ngecas HP ya. Tapi ingat semuanya, minta diperhatikan, tidak boleh ngecas power bank ya. Tidak boleh ngecas power bank. Ini karena aliran listriknya dari aki itu nggak kuat. Kalau dari power bank itu nanti bisa meledak, malah konslet, malah semuanya nanti nggak bisa ngecas. Paham semuanya? Selanjutnya ada lagi audio video ya. Nanti ada musik, ada video. Suka karaoke? Suka. Tapi ada yang berani enggak? Berani. Oke, nanti silakan. Ya, nanti silakan adik-adik bisa ke depan maju ke sini, bisa karaoke. Oke. Dari Biro Perjalanan Wisata Jalan Pelabuhan Rumah Jenang, kami juga memberikan fasilitas, yaitu nanti akan dibagi snack dan juga air mineral ya. Nanti akan dibagikan satu per satu. Dan juga ada P3K. Tahu P3K? Apa? Coba. Tidak tahu. Tidak tahu P3K. Pertolongan pertama pada? Pada? Pada apa? Pada ke? Kecelakaan. Pada kesempatan ya. Dan nanti kalau ada yang pusing, ada yang mual-mual, nanti kakak di sini punya obat promak. Dan juga ada obat antimo juga ada. Silakan ada yang bisa diminta. Dan juga tadi sudah dibagikan kantong Doraemon ya. Udah. Ya silakan nanti kalau ada yang muntah, ada yang mual ya, silakan digunakan kantong Doraemonnya. Nanti kalau sudah dipakai, muntahnya itu diikat yang kencang ya, dibuang ke tong sampah, biar ingatnya yang kencang, biar nggak bleberan, biar nggak bau. Oke, semuanya paham? Paham. Oke, selanjutnya kakak di sini akan menginformasikan. Sebentar di sini. Oke. Kakak menginformasikan yaitu rute perjalanan kita. Nanti kita akan berhenti sejenak di rumah makan SR Raja Polah Tasikmalaya. Nanti di sana ada bisa menunaikan ibadah sholat maghrib dan juga isya ya. Silakan ke toilet. Nanti kita melanjutkan perjalanan itu menuju ke Jakarta. Nanti di Jakarta kita akan transit di Islamic Center Bekasi ya. Di sana kita transit. Silakan adik-adik bisa bersih-bersih badan, bisa mandi dan juga sarapan pagi di sana. Nah, hari pertama kita akan mengunjungi objek wisata yang pertama yaitu Lubang Buaya. Namanya Monumen Pancasila Sakti atau Lubang Buaya. Lalu habis dari sana kita menuju ke Taman Mini, tepatnya ke PP Iptek ya. Nah, habis dari sana kalau jadwalnya itu ke Monas, karena sekarang ada lagi viral virus apa namanya? Nah, iya, pada tahu semuanya ya. Jadi Gubernur DKI Jakarta itu menutup semua wahana yang ada di sana, objek wisata, yaitu datarnya yaitu Monas. Jadi kita tidak jadi ke Monas, tapi nanti kita ganti dengan objek yang lain. Nanti kalau jadi yaitu ke Museum Bait Al-Quran. Kalau nggak ke sana nanti kita akan menginformasikan lagi nanti gimana nanti. Ya, paham ya? Nah, habis dari sana kita akan menuju ke Bandung. Ya, Bandung. Kita nginepnya di Bandung, yaitu di Hotel Serena. Nah, habis dari sana, yaitu di Bandung, kita akan ke Museum Asia Afrika ya. Afrika. Habis dari sana Bandung, di Bandung. Ya. Lalu habis dari sana kita ke Trans Studio Bandung. Ada yang pernah ke sana? Pernah. Ya. Kalau yang sudah berarti sekarang beda lagi ya. Sekarang sama temennya ya. Sama teman sekolahnya bareng-bareng. Kalau oke. Mungkin itu nanti informasi selanjutnya, kalau ada perubahan jadwal atau tambahan nanti kakak akan informasikan kembali. Sekian dari kakak, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa ditanyakan. Silahkan, selamat menikmati perjalanan bersama kami, Biro Perjalanan Wisata Jawa Pantur Majenang, sahabat dekat wisata Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
kau wangimu saja bisa memindahkan duniaku. Maka cintamu pasti bisa mengubah jalan hidupku. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi. Tangannya semua di mulut kayak gini ya. Ya siap.
fokus semuanya, saya fokus. SMP Raden Kota Cimanggu kelas 8 F. Lagi SMP Raden Kota Cimanggu kelas 8 F. Siap. Kalau kan saya katakan nantinya bareng-bareng, siap 3, 2, 1, nar. Sekali lagi kurang, 1, 2, 3, nar. Udah belum HP-mu? Tiba, ya karena nggak ada kerekannya. Dan kemudian bersama lapangan tempat saya yang sebelah kiri, ini yang digunakan untuk upacara setiap tanggal 1 Oktober untuk memperingati hari kesaktian Pancasila. Kemudian tahap keduanya yaitu pembangunan tugu 7 pahlawan revolusi yang ada di sana, yaitu 7 para pahlawan revolusi yang dibunuh oleh PKI. Di rumahnya ada 3 yang dibunuh, yang 4 mereka siksa di sebuah rumah penyiksaan. Kemudian semuanya setelah dibunuh mereka masukkan ke dalam sumur, ya, makanya dibangunlah tubuhnya, ya. Untuk yang sekarang ini untuk foto-foto, dan di situ juga di sana ada di bawahnya ada relief, itu ada penjelasan, nanti kita jelaskan di sini, ya. Jadi tidak usah terlalu kesana. Dan kemudian selanjutnya pembuat berikutnya yaitu pembangunan museum Paseban dan museum pengenatan PKI yang ada di sana, itu hanya pendukung, ya. Kalau yang museum pengenatan PKI itu adalah sepak terjangnya PKI, ya, dari tahun 1945 sampai 1974. Yang museum Paseban itu adalah diorama yang menjelaskan tentang pembangunan PKI di daerah Lumbuaya, dari mulai mereka persiapan rapat-rapat, kemudian mereka latihan dan pembunuhan, kemudian tempat yang juga diamankan oleh pasukan RPKAD, ya. Dan kemudian selanjutnya penculikan-penculikan di situ, ya, ada dioramanya, ada para pahlawan yang mempertahankan NKRI. Dan kemudian yang kedua yaitu untuk mengingatkan kembali kepada seluruh bangsa Indonesia, terutama generasi muda, seperti yang di depan hari ini, agar kita tetap selalu waspada, ya, terhadap bahaya laten covid, supaya jadi sambil belajar sejarah, sambil rekreasi, sambil jalan-jalan, sambil foto-foto, ya. Dan kemudian ini juga ada bangunan-bangunan yang sekarang sampai sekarang masih ada, seperti 3 rumah, ya. Ini yang pertama rumah penyiksaan, kemudian yang di belakangnya rumah Pos Komando, dan di belakangnya lagi rumah dapur umum. Marga, ya, jadi bukan bangunan tetapi sarta marga yang ada di tubuh ABRI siap diucapkan setiap hari Senin kalau pas upacara. Ya, kalau ada ini nanti masuk TNI, nanti pasti mengenali apa sarta marga. Kemudian sampai ke sini, ya, ada anak tangga lagi 8 jumlahnya. Ya. Atau yang kita jelaskan dulu yang gerbangnya, ya, ada 2. Itu di atasnya ada seperti buah cawan, ya. Itu adalah mengibaratkan adalah telapak tangan, ya. Telapak tangan menghadap ke atas, kanan kiri, ya, menghadap ke atas. Itu maksudnya adalah apapun yang terjadi kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan kami bertemu dengan putra tinggal Yang yang kebetulan sama, kemudian di Selasuan dianggap penculik mengatakan bahwa beliau diminta menghadap Presiden Jenderal Yang menghidupkan rumah di Arubun Cuci Muka atas sidak yang menutup pihak. Kemudian Jenderal Yang menghidupkan bisa keluar dan dilemparkan ke atas kereta untuk diambil gerbang luar. Mayu Jenderal Suprapto juga diculik dengan cita dan ibunya. Partai PKI, dan mereka urutan yang keempat pada saat pemilu, ya, pemilu yang pertama. Dan kemudian mereka banyak penduduk di pemerintahan karena sudah menang timur, ya, PKI banyak dekat dengan pemerintahan. Dan kemudian selanjutnya pada saat tahun 1962 perbedaan lagi dengan Islam, ya, antara nasionalis, agamis, dan komunis yang dikenal dengan Nasakom. Dan kemudian telah terbentuknya Nasakom tersebut, ini antara agama dan komunis tidak bisa disatukan. Ini agak berbeda, ya, karena Jenderal Abdul Haris Nasution tidak tertangkap, tetapi yang dibawa adalah ajudannya namanya Pierre Tendean.
Nah, kemudian setelah mereka selesai rapat, Dean Aidit memberikan saran kepada Sam Kamarunjaman. Sam Kamarunjaman ini adalah salah seorang tokoh PKI, tetapi dia bergerak di biro khusus. Ya, jadi dia hanya menyusup ke lingkungan tentara pada saat itu. Nah, supaya Kamarunjaman segera mengadakan rapat terakhir. Kemudian dia mengundang rekannya namanya Pono dan Gualuyo. Supaya datang ke tempat kediamannya di daerah Jakarta Timur untuk mengadakan rapat. Nah, kemudian mereka rapat di situ untuk menentukan harinya, jamnya, dan tanggalnya diadakan penculikan tersebut. Nanti sepakatilah pada saat itu untuk dilaksanakan dini hari. Yang diadakan upacara di sini sekitar 1.000 sampai 1.200 orang, mulai dari SD sampai perguruan tinggi, ditambah TNI Polri maupun tamu-tamu kenegaraan. Inspektur upacaranya setiap tahun adalah Bapak Presiden. Ini namanya lapangan Sabta Marga. Setelah mereka selesai rapat di kediaman Sabta Marujaman, kemudian mereka kembali lagi ke sini untuk bergabung dengan tokoh-tokoh PKI yang masih berada di sini. Rupa Topati. Rupa Topati ini ditugaskan hanya untuk penculik jenderal yang telah ditentukan oleh mereka sesuai dengan hasil rapat. Nah, jadi pekerjaannya hanya itu. Kemudian grup yang kedua adalah grup Bima Sakti. Mereka ditugaskan untuk menguasai tempat-tempat yang strategis yang ada di Jakarta. Contohnya bandara, kemudian RRI, kemudian telekomunikasi. Nah, kemudian grup yang ketiga adalah grup Gatot Kaca. Mereka ditugaskan tinggal di tempat atau tinggal di daerah Lubang Buaya sebagai tim eksekusi. Nah, jadi tim Gatot Kaca sebagai tim eksekusi yang tinggal di daerah Lubang Buaya ini. Setelah dibagi tiga, setelah selesai, setiap malam juga mereka di sini seperti orang pesta, ya, joget-joget, menari-nari. Karena pesertanya banyak dari anggota Kirwani, Barisan Tani Indonesia, Pemuda Rakyat, dan partai-partai yang lain mengikut PKI. Saat dibawa ke sini, memang sudah tiga orang yang dibunuh di tempat kediamannya, yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, kemudian Mayor Jenderal M.T. Haryono, dan Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Mereka bertiga sudah keadaan meninggal di bawah Lubang Buaya. Tetapi masih ada 4 orang yang masih hidup. Ya, masih ada 4 orang yang masih hidup, yaitu Mayor Jenderal S. Parman, kemudian Mayor Jenderal R. Suprapto, kemudian Brigadir Jenderal Sutoyo, dan Letnan Pierre Tendean. Nah, Pierre Tendean ini adalah ajudan dari Abdul Haris Nasution. Dia tidak termasuk sasaran sebenarnya. Nah, usianya pada saat itu baru 24 tahun. Ya, dia baru berencana mau bertunangan. Nah, dia adalah turunan ibunya orang Perancis, tetapi ayahnya orang Manado. Namanya Andrea Pierre Tendean. Oleh PKI, adanya Dewan Jenderal mau mengadakan kudeta kepada Manado, padahal sebenarnya tidak ada. Ya. Nah, jadi sewaktu eksperman pun di sana dipaksa untuk tanda tangan, dia tidak mau. Ya, dia malah marah-marah, mengobrak meja sampai kaki mejanya patah. Tetapi atas sikapnya itu membuat Sukai menjadi tambah marah. Sehingga dia dipukuli di situ sampai tulang rahangnya patah. Kemudian pinggangnya juga ditusuk sampai ikat pinggangnya putus. Bahkan sewaktu pengangkatan jenazah dari sumur maut itu, Mayor Jenderal Esparman itu matanya hilang. Ya, ada kemungkinan sewaktu dia dipaksa untuk tanda tangan, dia tidak mau, ada kemungkinan dicongkel. Nah, memang bisa juga hilang di dalam sumur itu karena sumur itu dulu masih aktif, ya airnya masih banyak. Nah, jadi warga yang di sekitar sini masih mengambil air dari situ untuk masak maupun cuci. Nah, tetapi kalau secara logika, yang paling bawah adalah D.I. Panjaitan. Di atasnya masih ada M.T. Haryono, di atasnya masih ada Letnan Jenderal Ahmad Yani. Posisi beliau itu di tengah. Nah, kenapa yang lain masih utuh, hanya dia sendiri yang hilang? Jadi ada kemungkinan sewaktu di rumah ketahanan atau di sekitar itu. Nah,
Jadi sepanjang malam sambil diadakan penyiksaan di dalam rumah itu, mereka juga di sekitar rumah itu sepanjang malam joget-joget dan menari-nari. Yang terkenal lagunya pada saat itu adalah Lagu Genjer-Genjer. Lagu Genjer-Genjer itulah yang dinyanyikan sambil diadakan penyiksaan di dalam rumah itu. Setelah itu baru dibunuh satu persatu. Ya, setelah dibunuh, kemudian diseret ke arah sumur maut itu, nah baru dimasukkan. Jadi dimasukkan juga posisinya terbalik, kepalanya dulu. Karena sewaktu penggalian sumur itu, yang pertama ditemukan oleh Bapak Supariono adalah kaki. Kemungkinan kakinya biar sendean karena dia yang terakhir. Baterainya ada incina ya? Tunggu itu aku nasi kok benci kok benci sih banyak. Hah? Oh, orang wani ngemek kok bet, orang ngemek baterainya nih. Enggak, anu. Oke, mas ya. Anu. Apa udah di charge? Cuman ini posisinya drop banget om. Oke. Ini malah baterai pirang-pirang gabane nyi botol. Baterai anyar ki kok. Ini jadi sahabat dok dia jadi banjir. Ini rapat. Oh. Lah kira-kira mau nyusul di Bandung besok apa sekarang? Nanti. Nah, kemudian ya tentu itu soal jenderal apa nyanyi menuju ke sumber ini bahwa sendiri agar kita tetap waspada dan mewakili supaya kejadian pengelola PKI ini tidak terulang kembali. Dan selanjutnya seorang pedagang kelapa kemudian mengganti dan rumahnya akhirnya diambil alih oleh PKI, kemudian digunakan sebagai tempat pos komando tempat rapat-rapat. Ya bisa silakan masuk. Ya bisa dilihat dari dalam. Mana beli daging?
sini. Cinta yang dulu kita bina kini telah layu di dalam hati. Sampai di sini, percuma saja berkasih, kita sudah tak sehaluan lagi. Perbezaan kasta yang jauh, aku tahu siapalah diriku. Terlalu dalam jurang pemisah, kasih sudah saja. Di depan orang tuamu kau malukan diriku, kau bandingkan aku dengan dirinya, kau hina diriku, kau sebut tentang harta. Kasihku sadar ku tiada berpunya. Jikalau kau memang tak lagi cinta, aku kan pergi. Oh, oh, oh.
Kira-kira tahu nggak kenapa si Balon bisa menggelembung? Nggak tahu. Tahu kenapa si Balon bisa menggelembung? Itu mana guru-gurunya nih? Nanti dapatnya tambahan tuh dari guru-gurunya tuh. Ayo. Kalian tahu nggak nih? Kenapa Balon mereka bertemu? Lalu Balonnya bisa menggelembungi? Balonnya menggelembung karena ada apa? Di dalamnya? Ada? Apa? Gas apa nih kira-kira? Nggak tahu kan gas banyak nih, coba kamu sebut gas salah satu apa lo? Ya betul sekali. Si Bali kita mau berhubung karena ketika kita bersifat kita lakukan dengan cara ini kemudian bertemu dengan saudara ini yaitu menghasilkan gas biasanya bisa gas karbon dioksida pasti kita gunakan. Nah sekarang kan coba kamu sebutkan satu persatu larutan yang kita gunakan atau cairan yang kita gunakan. Nah di sini ada cairan PP. PP ini adalah pada di percobaannya. Oke, kemudian yang kedua. Oke, asal kita sama seperti kita sama tadi ya, di sini juga menggunakan. Oke, yang ketiga adalah NaOH. Nah sekarang, amin. Apa dia berbisa terus bisa lagi? Hijau lagi? Ungu. Oke, ada lagi yang jingga, mau jingga? Jingga nggak mau. Oke, kuning, hitam. Dengan si cairan NaOH. Oke, nanti. Nah, kita lihat dulu ini berapa? Ungu atau merah muda nih? Nah, ini warnanya dia sedikit nyar ya antara warna ungu dan warna merah muda. Yeah.
untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri.